Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, Mahathir dimasukkan ke IJN. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad dimasukkan ke Institut Jantung Negara IJN hari ini. Menurut IJN, ahli parlimen Langkawi itu tiba di situ pada jam 7 petang tadi. Bagaimanapun, dalam kenyataan dikeluarkan itu tiada sebab dinyatakan mengapa Mahathir hadir di situ. Beliau akan menjalani pemeriksaan perubatan penuh dan pemerhatian lanjut. Mahathir dijangka berada di IJN untuk beberapa hari ini, kata IJN. Untuk rekod, Mahathir pernah mengalami serangan jantung pada 1989 dan dua lagi pada 2006. Beliau mendapatkan rawatan bagi semua serangan jantung itu di IJN. Sekian isu hangat pagi ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi.